Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adwal mustaqil lambiddin. Kusalimu amalina fi dunia baqarimatus urusan. Kusiu waliyadi walimahurus. Asyadu ala ilaha ilangah wa tawakala syarikala. Asyadu anna muhammadun atur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi kusilin taslima ila biddin akma bak wa la itabungah kusil wa lila itagila wa ala kuslitu wa lila ya kuslitu. Sidang penonton Rabbi Allah SWT, mari kita bersama-sama berusaha bertingkatkan dakwah kita kepada Allah SWT dengan sungguh merasakan dengan perintahnya. Mudah-mudahan perkara urusan ini kami kajaran ini sekarang perintah ini mudah-mudahan kepada pahala ini rahmati damai kerajaan ini di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rafi Amin. Sepandang Maulid Rasul ini tepat tinggal 2 hari lagi kepada seluruh warga negeri Sarawak, walaupun kita kepada Allah SWT walaupun melaksanakan dengan merisakan perintahnya. Ini mudah-mudahan ini perkerosan ini telah kerajaan ini sekarang surau kapital baru di Serian Sarawak, walaupun kita kefahami dalam bahasa Melayu kepada cancilah kepada Malaysia, walaupun Sarawak ada di sini dalam Sarawak ku sayang kecintai demi Allah SWT semara cinta Rasul kepada akhir zaman dan dunia di Cabiri. Alhamdulillah, akan bersiar langsung tazkirah Kitab Muhammad live musim kedua ke tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Samsung Galaxy Earpod. Samsung Galaxy Earpod ini telah dipasarkan wireless Bluetooth ini dan semata-mata ini berdengarkan dan dengarkanlah walaupun pemain musik dan sebagainya, walaupun pengecas bateri dan intercas. Percuma Samsung Galaxy yang terbaru ini, telefon pintar anda yang dicangkirkan ini, Samsung Galaxy A20 ini kepada akhir promosi kalangan akhir tahun kepada semua ada di Kecafiri. Lari www.samsung.com untuk melanjut. Saya lari Facebook Samsung Malaysia atau Instagram @SamsungMalaysia. Bersama saya Ustaz Muhammad bin Fadilah sebagai pengurus drama motivasi. Sidang penonton Rabbi Allah SWT, malam ini dalam episod yang ke-20 kan ini kepada Islam walaupun kecabiran kepada Allah SWT di akhir zaman, dituduhkan akhirnya zaman di jalan mengagunya. Alhamdulillah Rafi Amin dibawakan khas ini kepada secara eksklusif di YouTube channel Live TV Muhammad. Ini panggilan video sebenar walaupun ke Instagram TV Muhammad HD underscore TV Muhammad HD. Right. Sidang penonton Rabbi Allah SWT, malam ini telah disampaikan topik-topik yang bertajuk ini menolakkan atas riwayat yang fatalistis. Baik. Kita belajar-belajar kepertolan ini kepada kefahaman ke bahasa Melayu, kepada bahasa dakwah, walaupun kefahami yang ditulakan telah dibelajar ilmu dia, walaupun mengingat ini dalam kefahaman Islam keseluruhnya akan bertajuk ini. Ini kalau belajar-belajar kepertolan baca dan sendiri, walaupun penonton dan sekian, walaupun tengok TV Muhammad sekian live ini kepada tazkirah ini ceramah live ini guru bahkan akhir zaman kepada ilham kena belajar terus, seterusnya kerana itu sangat hati-hati untuk menerima apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka demi zat yang tidak ada tahun selainnya, sesungguhnya seseorang dari kamu ada yang mengejarkan suatu alaman ahli syurga sehingga jarak
antara dia dan syurga hanya tinggal sehatta, namun suratan tabdil mendahuluinya. Ia pun mengecahkan alamat alim neraka dan masuklah dia ke dalamnya. Dan sesungguhnya adalah kalanya seseorang dari kamu ada yang mengecahkan suatu alaman alim neraka. Jika yang ada maksudkan dengan hadis di atas adalah pencakupan mengetahuan ahli dan bahawa masa-masa permulaan sebagian manusia ada kalanya berlawanan dengan masa-masa akhir kehidupan mereka, maka tidak ada keberatan untuk menerimanya. Tentu dengan syarat harus diterangkan hal yang dapat menghilangkan kesalahan kepahaman dan yang membatalkan pahaman fataslim. Adapun makna tekstual hadis tersebut tidak dapat diterima kerana pertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah atau dengan risya dan dalil nas al-walal. Baik, bernama yang akan di atas arwanai kebetulan arwanal diterima kerana risal walaupun nas dengan atau sesuatu as-sunnah walaupun anis salam sunnah dengan risiko. Kerana pahamami walaupun kita tahu yang akadi caranya, walaupun syurga alamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sehembangnya, walaupun dalamnya kamu ada yang diseorang syurga ahli dalam syurga yang atau orang-orang yang mana munafik. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkanlah mengecahkan alaman neraka, masuklah walaupun dalamnya syurga. Seorang tidak akan sesungguhnya walaupun alaman mengecahkan neraka, maksudnya jadilah aku api neraka. Ini kamu isteri yang makna demi sadidat tahun ini menerima yang kamu orang-orang ahli suatu yang bahawa yang akan dimulakan masa akhirnya kehidupan melawanan memerintahkan. Ini syarat harus menghilangkan fataslimi yang berkata diterima yang dapat tersebut yang akadi Al-Quran dan Sunnah walaupun dengan dali yang nas walaupun nas halukah. Ini sangat hati baik walaupun henti dalam manusia walaupun kita kepada Allah SWT. Dalam masalah ini saya ceritakan bahawa Al-Imam Malik dalam kitab Muwaddahnya meriwayatkan sebuah hadis dan Aisyah yang dinukil oleh Muslim. Di antara yang diturunkan dari sebagian Al-Quran adalah bahawa 10 kali susuan itu menimbulkan kemarahan. Maraman dilarang untuk menikahi. Kemudian hal Adnasa dengan 5 ahli susunan. Susunan lalu Rasulullah SAW meninggal dunia dan 5 kali susuan itulah yang dimaksud. Dan baca Al-Quran. Selanjutnya Al-Imam Malik berkata, bukan atas hal ini 5 kali susuan praktik syari dilaksanakan. Dia pun menolak hadis itu dan memang berhak menolakkannya. Al-Imam Malik membangun mazhab seperti mazhab An-Nawi bahawa secara mutlak susuan itu dapat menimbulkan kemarahan. Kami degaskan sekali lagi bahawa riwayat-riwayat had tidak boleh membuat kacau kedagungan yang terjaga dari Al-Quran dan Sunnah Al-Rasulnya.
atau menafahkan beberapa akhirat akhirat agama untuk dijadikan sasaran kecurangan dan keraguan. Saya telah membaca apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu bahwa dia pernah ditanya tentang firman Allah SWT di dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini atau penama Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami berbuat demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengeluh. Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang negah terhadap ini keesaan Tuhan. Baik, sidang penonton daripada Allah SWT, mari kita sampai yang akan dipelajari dalam kebetulan. Menjaga dalam Al-Quran akhirat, menampakkan kecurangan. Ini kepada Tirmizi yang berkata, diriwayatkan mereka yang akan jahanam. Sekali lagi yang bawa kacau membuat akan disamir-saman. Ini Samiri, ini kemalasarakan. Sesungguhnya Malik yang bangun kepada Rasulullah SAW seperti secara mukhlak susunan kami nipulkanlah walaupun kitab Al-Quran kepada Al-Hadis Nabi Muhammad SAW ini dimaksud di bacaan susunan walaupun bukan atas. Memang ada seorang diri kala Nabi Muhammad walaupun pengsuruh Allah seperti ini mazhabnya walaupun kemahiran. Ketipuan ini mereka tuhatum saksi menjadi kami membuat demikian tidak kamu mengeluh. Sesungguhnya ada yang atas kami Tuhanmu, terhatas mereka yang akan di ketika semuanya walaupun keturunan ada Adam yang akan di kami mengetahui sesungguhnya orang-orang yang amal iman ke amanah soleh terhadap yang Tuhan kami membuat engkau dikalah wasiat ini kepada ketika ataupun anak-anak Adam, tujuh Adam, mereka Allah mengambilkan jiwa mereka kepada Rasulullah SAW. Dan ada sekali lagi walaupun hari kiamat ini kamu tidak kecapiran kepada Nabi Muhammad SAW ke atas cahaya akadir Nabi Muhammad SAW ke atas cahaya atas kemenapakan di beberapa agama yang berkeluar dari dakwah kepada Nabi Muhammad SAW sekitar kala walaupun lima kali dalam Al-Quran, walaupun sunnah, walaupun Nabi Muhammad SAW, ingatlah walaupun tulukkanlah ilmu-ilmu yang faat, yang syafaat. Baik, setiap penonton Allah SWT, Umar bin Khattab menjawab, saya telah mendengar Rasulullah SAW ketika ditanyakan tentangnya, dia bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam lalu mengusap mengunyah dengan kanannya dan mengeluarkan sejumlah anak keturunan darinya. Lalu Allah SWT berfirman, aku ciptakan mereka ini untuk syurga dan dengan alaman syurga mereka akan beramal. Beramal kemudian Allah SWT sekali lagi mengusap mengum Adab dan mengeluarkan sejumlah anak keturunan dari. Lalu Allah SWT beriman lagi mereka ini kunci tapkan untuk neraka dan dengan alaman ahli neraka mereka akan melamar. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa hentinya ramai?
Rasulullah sallallahu wasallam menjawab, sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk syurga, dia akan menjadinya mengecahkan alaman ahli syurga sampai dia meninggal dunia dalam keadaan mengecahkan suatu alaman dari syurga. Maka Allah pun akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan jika dia ciptakan seorang hamba untuk neraka, maka dia akan menjadikannya mengejarkan alaman ahli neraka sampai dia meninggal. Dunia dalam keadaan mengecahkan suatu alaman ahli neraka dan Allah pun akan memasukkannya ke neraka. Sunan kata-kata dalam hadis itu hampir merupakan nas yang mendukung faham fatasnibs kerana kami menolak dan melihatnya sebagai bagian dari kekeliruan abara beriwayatnya. Perawinya pakankaminya sebagai bagian dari kekeliruan para perawi. Bahkan kami melihatnya sebagai ketidaktahuan terhadap makna Al-Quran Al-Karim. Mereka interpretasi yang dinibahkan kepada Umar ini bertolak belakang dengan penafsiran yang sudah jelas dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak mengandung mengertian ganda. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang Allah SWT kepada kaum musyrik, kalian tidak memiliki kedudukan istimewa di sisiku. Kalian tidak pula memiliki alasan yang kuat atau mengtasi yang diterimanya. Aku telah memberimu akal untuk berfikir juga fitrah yang mendorong kepada ketahui dan istiqamahan, dan telah kuturunkan kepadamu sesuatu yang dapat mengecahmu dari bertalib kepada nenek moyangmu yang tidak tahu apa-apa. Mengapa kalian pura-pura tidak tahu akan semua tanda-tanda ini? Kalian justru senang berangan-angan kecimpung dalam jalan-jalan kejahatan dan kesesatan. Apa setelah apa merincing dan menjelaskan ini, kalian menjauh dariku dan tidak mau kembali kepadaku. Menginilah interpretasi dari ayat-ayat tersebut yang dapat menggaruh terhadap akal orang sehat dan demikian juga yang terlintas untuk pertama kalian dalam pemahaman berbicara apa membaca bisa. Marilah kita tersebut ayat-ayat yang membicarakan masalah ini secara keseluruhan. Penambah lagi kepada firman Allah SWT di dalam surah Al-Araf ayat 122 hingga 124 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari subir mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami mencari saksi.
kami lakukan yang demikian itu akan di hari kiamat. Kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang telah terhadap. Ini keesaan Tuhan atau akal kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutuhan kesekutukan Tuhan. Tuhan sejak dahulu sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang susah sudah mereka. Maka apa engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Baik, setiap penonton dari Allah SWT, ini sebabkan ini kebajikan, ini kebetulan. Fatasli yang berkata yang akan disapatkan kami patahkan terkutu ini walaupun sehemang yang akan diturahim. Mengapa yang tidak tahu apa isteri kepada Rasulullah SAW pura-pura yang bijak atau kejahatan? Walaupun memiliki kedudukan istimewa kanlah, walaupun fataslimi kefahaman susunan berkata nas yang akan dikeliruan. Apa yang berawi ekspresi ini kepada kerajuan ini apa-apa tidak akan penama penafisaran. Al-Quran tidak akan mengetahui perkanda ini kepada kuat ikala Rasulullah SAW pejuang terima yang akan diketahui kepada istiqamahan walaupun seorang istighfar. Ini menyamu yang akan ini tidak tahu. Mengapa kepada Rasulullah SAW tahu pura-pura yang akan di jalan kejahatan? Ini berjiat akan di setelah apakah semua akan kembali kepada kamu tanda-tanda orang yang untuk berfikiran jika orang jadi fitnah kalau memiliki keturunan istimewa maka berawinya. Kefahami kepada kedudukan susunan berkata dalam hadis ini di dalam Al-Quran ini kepada fahami kebajaan kebetulan Al-Quran yang Arab ini kepada Melayu dalam agama Islam ini berkira ini Nabi Muhammad SAW jelaskan sudah yang akan menafsirkan ini dengan belakang ini kerana interpretasi ini kepada istapan ini. Seorang ketunggalan ini tahu yang semua golongan tanda orang munafik ini kembali ini kafir. Ingat walaupun dapat mempengaruh ini tersebut ayat yang berdemikian. Terlintasnya untuk berbicara bisa ya walaupun menghabiran. Walaupun turunkanlah kepadamu cinta nenek dia, nenek moyangmu. Tidak tahu apa-apa yang akan di seorang meninggalkanlah walaupun kumurkanlah. Ini kalian justru berjalan belahan yang akan di sini berjalan yang tidak laju. Walaupun dalam perjalanan ini berjelasan ini semua mau kembali yang akan di perempuan nenek ini talit ini pura-pura yang akan di ini keperangan ini akan kecimbung yang akan di jadat kejahil. Walaupun telah, walaupun masab-masab yang akan diistimewa. Sisiku kepada Nabi Muhammad SAW yang susunan, walaupun tidak bula, walaupun kecil kerana akan semua tanda mana maknanya. Baik, sidap penonton Rabbi Allah SWT, isteri Nabi Muhammad SAW, ada sesuatu mereka ini, Fimam menjawab, betul saksi ini Tuhan agan ini hari kiamat. Yang berkata Nabi Muhammad SAW, ingatkanlah ketika walaupun anak Adam, Mansubil ini mereka mengambil ini berceritakan walaupun ketika dalam Tuhanmu aku akan yang bukan kelak menjawab yang betul. Ini terhadap yang kiamat walaupun tahu Rasulullah SAW yang akan di dahulu sembang akan di Rasul. Ini Tuhan yang dahulu senakanlah
Nabi Muhammad SAW, ya akadi kiamat, Bani Adam amat diri kalah seluruh. Rasulullah walap ini kelab cahaya di supi mereka mengambil kalah seorang agak-agak yang mereka yang akadi kebenaran. Baik, sidap penonton, Rabbi Dengar SWT. Lihatlah wahai orang-orang yang berfikir, di mana ada mengaruh fataslim dari ayat ini, di mana ada mengkertinian bahawa Allah menciptakan sekolongan manusia untuk neraka, lalu mereka diringin ke sana secara terpaksa, dan juga menciptakan sekolongan manusia yang lain untuk syurga, lalu mereka diringin ke sana dengan penuh keberuntungan. Sesungguhnya ketergantungan terhadap ayat riwayat-riwayat yang memiliki cacat merupakan perbuatan yang sangat menodai Islam. Seharusnya kita tidak melampaui ke kitab-kitab Tuhan kita dan sunnah Nabi kita dalam mengambil kesimpulan. Itulah jalannya orang-orang salaf kita terdahulu. Semua kecenderungan tentang takdir yang mengarah ke fataslim makna, maka itu berarti menghancurkan agama Allah secara sengaja dan juga dalam dunia manusia. Saya memang melihat sebagai menikil dan menulis yang meremehkan kehendak manusia serta menggaru-menggarunya dalam membentuk masa kini dan masa depannya. Seakan-akan mereka ingin mengatakan kepada semua orang ada semua telah tentukan dengan mengetahuan yang mendahului tafdil. Tidak ada cara untuk membebaskan diri darinya. Ada semua diringin ke arah nasib yang telah ditentukan tanpa bisa intervensi sedikit pun. Silakanlah bekerja keras, namun kalian tidak akan keluar dari garis keteduan itu, meskipun kamu mengkerahkan seluruh tanganmu. Perkataan buruk yang seperti ini katakanlah berjikan dari membaca Al-Quran dengan benar dan sabar serta bukan pula mengikuti sunnah Nabi kita. Itu merupakan menyimpangan yang kerana kita semua mementip kebatinan. Allah SWT berfirman kepada semua dalam manusia di buka bumi. Dalam firman Allah SWT di dalam surah Al-A'raf ayat 43 hingga 44 yang bermaksud, oleh kerana itu adapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak ketetangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu, dan barang siapa yang meramal soleh, maka berama untuk diri mereka dirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Baik, sedap penonton, Allah SWT.
hari zaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang disebabkanlah ini berjuangkanlah. Ya, saya tanya sikit. Dalam manusia, neraka yang akan di dalam manusia. Ini manusia juga yang menciptakan sekolongan manusia yang akan dimobilkan kepada Rasulullah SAW mengambilkan ni disipulan adalah yang akan di salaf, yang akan di orang-orang untuk secara terpangsa yang akan adalah juga menciptakanlah Allah SWT yang sesungguhnya keterangkan ni terhadap riwayat yang ada isteri kepada Rasulullah. Ini sekolongan dalam manusia neraka yang akan dikafil. Orang-orang itu melihat ada yang akan di untuk neraka menciptakan dalam manusia. Kita kesimpulan ini mengapakah ini terdahului salaf yang orang-orang yang penuh manusia akan di neraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dalam manusia menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkanlah seharusnya tidak seruanmu. Ini secara secara yang akan di berutungan. Merutungan Islam seharusnya Nabi Muhammad SAW ini takdirkanlah walaupun saya memang adalah manusia serta ini memerangkan ini kini yang akan dikemas kini. Semua adalah telah memaksakannya diri kala darinya semua diringing keras walaupun kepadamu kepada Allah SWT. Ini kesimpulan kala walaupun kitab Allah SWT yang milik kala kita kejahilan ini manusia ini kepada semua kala giring kala namun kalian bekerja yang keras namun disilakan walaupun katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saya kepada isteri agama yang Allah SWT dalam manusia ini tidak manusia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makna yang akhiri dalam manusia ketapannya ini ketapan tidak ada yang terbisa intifasi ini sedikit pun keras yang pekerja yang akan di budak akan di menolong walaupun golongan yang akan di sejadi menolongan ini tolong ada di sini menggegarkan ini atau yang ada kekeselamat ini menghancurkan agama Allah yang akan di dunia dan di akhirat manusia ini keterangan tadil ini kepada manusia ini tentukanlah kitab walaupun orang-orang ada telah mengetahuan keaturan yang keras yang buruk akan diberkatakan. Ini kerana yang adalah semua menyimpanglah kebetulan ini. Ini semua adalah kecakiran ini kepada isteri kepada Rasulullah SAW. Ini berlupakanlah. Ini ke Islam ada yang di sini selalu kepada menafikan ini ada kecapiran walaupun kitab Allah SWT yang dalam manusia kehendakkan ini serta memerahkan ini tuliskanlah ini sendiri akanlah bebaskanlah kepada Nabi ini kepada tetap dadir ini kehendak dalam manusia ini masa tepatnya seakan-akan semua adalah ini keselamatnya tak ada orang yang akan di sini kan semua diringin keras kalau bekerja namun keteduan terpisa ini intervensi sedikit isteri kepada Rasulullah SAW saya menghajurkan demi manusia akan diteruskan lah walaupun perjuangan ada semua kepada akhir zaman ini sebelum datang hari zaman kepada hari neraka yang terapi akibat kekafiran yang akan diserangi yang ini sendiri kelah mereka untuk makna yang di mereka wajahmu akan agama Islam kepada Rasulullah SAW yang istiqalah teringat kelah walaupun sehari kus ini sekalian waktu yang akan disediakan ini perkataan ini tidak akan keluar walaupun seluruh kelah pencipta kelah emu-emu safat pada mengahmasabkanlah di pencapiran ini mengubah kas ini mengupas bekerja disilakan intifasi ini yang dalam dalam orang-orang ceramah motivasi yang betulah disampaikan ini seluk ini di antara walaupun orang-orang yang akan diseorang dalam pada Rasulullah SAW
seperti mengerjakan ini pada hari mereka, tetapi barang siapa makna yang akan diakibat pada Rasulullah SAW, sadarkanlah walaupun mulakanlah di sini kalah di seluruh alam, walaupun ketapiran alasan ini berbincangkanlah penduduk penulis dunia dan masalah ini betul kalah di kalah semua yang akan disingkir kalah Rasulullah SAW menghancurkan demi yang akan di barang siapa kafir ini kepada diri kalah akibat yang akan di mengangkut kalah kekafiran itu kalau barang siapa yang akan diterhadap wajahmu kepada Rasulullah SAW, ini wajahmu agama-agama bumi akan disabar menyimpan kalah mengikuti sunnah membaca bukan kalah walaupun buruk kalah perkataan yang baik buruk dalam akhlak di syariah ini keras kalah syariah adalah mulia walaupun tolak kalah kafir ini setelah itu barang siapa Nas bisa walaupun namun juga menciptakan Nabi Allah SWT. Ini perubahan, ini perubahan yang akan di sisimu. Baik senang penonton Nabi Allah SWT ini telah disiarkan berapa yang cerita akan di persoalan ini. Cerita yang akan diseluruh kepada Allah SWT ini bersiarkan terhimat kepada Allah SWT. Yang kada iman kepada sehal walaupun keturunan kelah. Apakah dalam ayat ini Allah SWT mengkaitkan kejaran dengan aman hanya sekitar main-main pencata atau menipu. Ketika Allah SWT menyebulkan balasan atas orang-orang yang berdusta dan membuat mereka merasakan akibat apa yang mereka telah lalukan, dia firman Allah SWT di dalam surah Fusilat ayat 27 hingga 28 yang bermaksud, maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan sepuruk-puruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan atas musuh Allah, iaitu neraka. Mereka dapat tempat yang kekal di dalam sebagai balasan atas seingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Alhamdulillah Rafi Amin telah dibersambung di bacaan. Kebetulan disampaikan ini kepada Ilham. Sekejap kecakan seharusnya semua akan berjaga ini kepada Rasulullah SAW menipu kala orang-orang atas telah dipalasan atau yang akan diketerusan walaupun kebaikan kepada ini kala walaupun Rasulullah SAW ini masyarakat ini mengkaitan ini ayat apakah ini hamas sekitar main-main akan di sesungguhnya mereka akibat walaupun orang-orang yang akan dikerjakan mereka akan tahu mereka dapat yang dalam nafsu yang akan dibalasan kepada Allah SWT telah dicapikan walaupun teruskanlah barisan atau akibat apa-apa mereka walaupun perasaan membuat atau menyimpulkan atas orang-orang menipukanlah ganjaran demi Allah SWT yang sekitar atau main-main dalam menipu amat ketika pada balasan Allah SWT ini pada Rasulullah SAW ini cinta akan sesungguhnya merasakan azab-azab yang kafir. Kami memberikanlah balasan yang seburuk-buruk yang berbalasan bagi yang akan dipanggilnya yang kerjakanlah yang telah mereka atau berbicaralah membicarakan ini buat atau menikat ada di sini mana firman Allah di akibat ini mereka yang akan disesungguhnya tertibkanlah walaupun sesungguhnya ini fatasli terhadap Allah SWT yang atau fatasli ayat-ayat begini manakala mengikuti Allah jika kala pada Rasulullah SAW
Ini agama yang akar di Islam. Manakala yang datang barang siapa sendirilah barang siapa akibat kekafiran yang akan mereka datang yang akan bisa walaupun sedikitlah kafirnya atau soleh yang meramal yang atau orang-orang yang bersikap yang akan diagama kepada isteri kepada Rasulullah SAW apa yang ini ketamu agama gerakala Islam batu kurangan pada ilmu keinsafan pada Allah SWT agama yang sesuatu yang jadi mereka terapi yang mana yang akan di Rasulullah SAW mereka kalah terhadapnya wajahmu ini pada hari bermusuh kalah berjuang kalah agi sama kepada Rasulullah SAW telah di masa lalu ini seorang mereka dia kalah menyegarkan tempat-tempat yang tahu mereka yang akan di Taman Soleh. Baik, insyaAllah yang akan bersama ini, ini perjalanan ini kepada penonton sekian ini. Terakhir sebentar tadi, telah disiarkan dan saat azan, bersiarkan azan, telah kemandangkan waktu solat hafadu isyak pagi son tujuh, sebelahan sibujan serian, sibujan dan budam, tepat jam 7.35 minit malam. Nanti ini telah disiarkan ini penonton dan sekian ini live streaming ini Tazkirah Kitab Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin ini telah disampaikan ini pada Ustaz Muhammad bin Fadilah sebagai ceramah pengurus pengurus ceramah motivasi TV Muhammad yang akan ditandatangan yang disediakan oleh Baga Capira ini. InsyaAllah nantikan ini kepada episod yang akan datang yang episod yang 20 akan bertajuk ini yang bahagian yang kedua Adil Islam kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin tontonan TV Muhammad secara talian TV Muhammad Tocin.com tontonan secara langsung dalam HD TV Muhammad Tocin.com /live tontonan TV Muhammad sentiasa turun aplikasi TV Muhammad di telefon pintar anda di Apple App Store, Google Play Store dan juga Apple Ready serta kami ke Instagram TV Muhammad HD Telegram TV Muhammad di Twitter TV Muhammad HD. Alhamdulillah barangan ini kepada penonton kami di YouTube Live TV Muhammad ini live streaming ini kepada disambungkan atau podcast atau TV Muhammad yang langsung atau di sini hashtag Tazkirah Kitab Muhammad hashtag live hashtag Muhammad Fadilah hashtag TV Muhammad dan hashtag ini kan Ustaz rancangan Tazkirah Kitab Muhammad yang mesti kedua live tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Samsung tapangkanlah Samsung Galaxy earpod ini ke pasangkan wireless dan bluetooth ini tas mana yang akan disebutkan wayaran ini kepada earphone ini sepasang telinga ini yang mendengarkan ini camcorder dan semata ini yang mana yang akan diperpulacang ini perjuangan akhir sama game akhir tahun ini pada Samsung terbaru ini lari www.samsung.com.com untuk melanjut saya lari di Facebook Samsung Malaysia ikuti kami ke Instagram at Samsung Malaysia. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.